Yuk. Wih. Yuk. Wih. Wih. Alhamdulillah. Strike perdana di hari ini, Pak. Knife Fish. Predator yang tipis. Bersama Jasimu Norcid, kita lanjut, Pak. Yeeha! Bleeder. Knife Fish-nya langsung kita rilis, Pak. Yang jauh. Kita lanjut, Pak. Jangkrik. Lampung. Bandulan tentunya senar PE. Jorannya juga 5,4 meter. Kita unjal saja. Selamat sore Bapak, Ibu semuanya. Dulur-dulur semuanya. Saya sudah melemparkan satu joran belum dibuka tapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung uncal aja, Pak. Joran yang kedua. Sudah sore. Ya. Alhamdulillah. Apa? Wih. Strike kedua, Pak. Anabas test to the news. Alias petok, alias pete, alias papuyu bersama Jasimu Norcid, kita lanjut. Iha, strike yang kedua. Kita coba, Pak. Tekniknya lempar angkat, lempar angkat, lempar angkat, lempar angkat. Kau, yuk kau, apa? Apa ini? Bentar, Pak. Waduh, ini termasuk. Kalau di tempat saya ini, Pak, di Pulau Bangka, terutama Kecamatan Pemali, ini ikan seluang. Ikan seluang. Udah mulai langka ini, Pak. Hidup apa enggak ini tapi. Ah, mendingan kita rilis saja, Pak. Saya mancing nge-YouTube 2 tahun ini, 3 tahun, hampir 3 tahun, Pak ya. Baru ini saya ketemu ikan seluang. Kita rilis saja. Biar berkembang dia di sini. Enggak nyangka saya, Pak. Iha, ikan seluang. Betul seluang ini, cuma kan banyak macamnya, ada yang coklat, ini enggak tahu lagi nih. Kita rilis aja. Seluang di tempat saya ini, terutama di Kecamatan Pemali ini, cepat punahnya itu karena teknik mancingnya paling enak deh tuh, Pak. Seingat saya dulu,
jemplung 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 kita jemplungin jemplung jemplung 4-5 kali, biarin pasti dia yang nyamber duluan. Kalau enggak itu, kalau enggak ikan seluang, iya ikan. Betta fish atau ikan tempala itu sifat predatornya lebih ganas. Jadi paling cepat si ikan seluang yang pertama, Pak. Baik, Pak, kita ucapin syukur alhamdulillah, Pak. Walaupun cuma dapat 3 rezekinya, Pak. Yang pertama ya Anabastes tudinius, kedua nevis langsung kita rilis. Yang ketiga iwak seluang kita rilis juga, karena ya bagi seorang angler perlu juga menjaga kelestarian habitat apa dari ikan-ikan yang akan kita pancing. Semoga kedepannya anak cucu enggak repot-repot mancing kayak mbahnya ini, keliling-keliling tiap hari sudah agak kesulitan. Saya akhiri aja pertemuan mancing di sore hari ini bersama Jasmine Nurcid. Jumpa lagi di lain kesempatan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam joran, lengkung, pege, mentiung. Iha.